Satu segmen vaksin ketuhanan kita bawakan lagi kepada audio penonton. Memperkatakan berkenaan dengan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah semasa pandemik COVID-19 ini dan memperkatakan mengenai dengan perkara ini. Alhamdulillah pagi ini kita telah pun berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, secara dalam talian ya. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Apa khabar Ustaz pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi pertama sekali kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada Ustaz ya kerana bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen Vaksin Ketuhanan memperkatakan dengan tajuk ya inisiatif Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi negara kita ini Brunei Darussalam ya sekali lagi diuji dengan penularan tempatan COVID-19 dan kawalan pergerakan diperketatkan semula ni Mas Ayu ya sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jadi kita ingin mengetahui ini apakah sahaja antara inisiatif inisiatif Pusat Dakwah Islamiah semasa penularan pandemik COVID-19 ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama tentunya telah merancang melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi kelangsungan penyebaran dakwah dan juga kegiatan kegiatan keagamaan di negara ini itu semasa langkah-langkah kewalahan pergerakan dengan mengambil kira nasihat-nasihat dari Kementerian Kesehatan bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini, itu antaranya Pusat Dakwah Islamiah menyediakan rancangan-rancangan keagamaan di media massa seperti TV, radio, di media sosial, begitu juga di media baru, Instagram, IG, Facebook, WhatsApp dan yang seumpamanya. Ini sebagai contoh siaran bacaan surah Yasin setiap hari untuk bertujuan untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai vaksin ketuhanan agar orang ramai dapat mengikutinya dari rumah atau kediaman masing-masing. Begitu juga kita ada menyiarkan cara-cara sembahyang sunat taubat, mana seperti yang disiarkan cara tadi, yang terus disiarkan zikir-zikir munajat, doa-doa yang sentiasa diulang-ulang supaya masyarakat itu dipandu dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam dan sebagai santapan rohani khususnya dalam kita ini menghadapi wabak yang melanda. Pusat Dakwah Islam yang juga telah menerbitkan beberapa buah buku antaranya buku panduan menghadapi wabak penyakit, doa-doa dan panduan istighfar. Dan yang terakhir ini yaitu panduan sembahyang sunat taubat dan lafaz-lafaz istighfar yaitu dalam bentuk PDF. Dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ini Pusat Dakwah Islamiah insyaAllah akan menerbitkan buku panduan sembahyang sunat taubat dan istighfar, lafaz-lafaz istighfar ini dalam bentuk buku bacaan. Itu juga semasa musim pandemik ini, Pusat Dakwah Islamiah juga telah juga sedang dan telah membuat diskusi halaqah ilmiah secara maya sebagai satu platform kepada para da'i Pusat Dakwah Islamiah untuk membuat latihan yang berterusan bagi menguraikan topik isu-isu semasa. Dalam hal itu menyediakan khidmat e-counseling bagi saudara-saudara baru dan para mu'alaf serta warga Pusat Dakwah Islamiah yang memerlukan sembarang khidmat nasihat dan ketenangan. Dalam pada itu juga
sedawan istilahnya juga terus membudayakan bacaan Al-Quran itu, surah-surah Yasin, bacaan Rafiqul Afas, semuanya secara maya, yang mana bertujuan memohon keberkatan agar pandemi ini akan cepat berlalu dari muka bumi ini, insyaAllah, biiznillah. Ya, itulah tadi ya. Antara inisiatif-inisiatif ya Pusat Dakwah Islamia semasa penularan pandemik COVID-19 ini adalah yang mana sebagai contoh ya, siaran bacaan surah Yasin setiap hari bertujuan untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Taala ya sebagai vaksin ketuhanan, dan juga cara-cara sembahyang sunat taubat, zikir-zikir munajat, doa-doa yang sentiasa diulang-ulang ya supaya masyarakat kita ni sentiasa mengamalkannya ya sebagai santapan rohani, khususnya ketika kita ini menghadapi wabak yang melanda ini ya. Dan selain itu juga Pusat Dakwah Islamiah ya telah menerbitkan beberapa buah buku, buku panduan menghadapi wabak penyakit, doa-doa dan juga panduan istighfar, dan juga panduan sembahyang sunat ya, taubat dan juga lafaz-lafaz istighfar. Dan seperti yang tuan katakan tadi ya ustaz ya, diskusi halakah ilmiah ya, secara maya sebagai platform para dai Pusat Dakwah Islamiah membuat latihan berterusan ya, mungkin untuk memberi perkhidmatan e-counseling bagi saudara-saudara baru dan juga para mualaf. Dan di sini saya ingin tanyakan juga ya ustaz, sebagaimana yang kita ni maklumi ya, setiap bulan akan ada orang yang memeluk agama Islam. Dan bagaimanakah majlis-majlis pengislaman tersebut? Adakah masih berjalan seperti biasa ataupun adakah ianya mempunyai SOP ataupun bagaimanakah ianya dilaksanakan? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Majlis perislaman tetap dijalankan. Jika ada individu yang berhajat untuk memeluk agama Islam, tapi dengan kita mengharapkan kehadiran semasa perislaman itu pada 10 orang sahaja dengan mengikuti langkah-langkah untuk SOP yang disediakan. Dan hanya diadakan di bangunan Darul Huda Setahwa Islam sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya ada perislaman yang perlu disegerakan umpamanya, atas sebab-sebab tertentu seperti yang dalam talian umpamanya, jadi perkara ini lah masih dalam penelitian pihak-pihak berkenaan. Ya, baik, itu dia ya. Berkenaan dengan majlis-majlis pengislaman tersebut ya. Ada tata cara dan juga SOP yang perlu dipatuhi ya ketika mengadakan ya majlis ataupun kegiatan sedemikian. Jadi bagaimana pula dengan bimbingan ataupun pengajaran? Begitu juga pembelajaran ni Mas Hayu ya kepada saudara-saudara baru ini ataupun mualaf yang baru memeluk agama Islam ini pun. Baik tuan ya. Alhamdulillah, berkaitan dengan bimbingan pada saudara-saudara baru ataupun mualaf yang baru memeluk agama Islam ini, tetap diteruskan, dipeduli dan dilaksanakan melalui kelas-kelas bimbingan mualaf yang diajarkan secara maya. Ini termasuklah bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar yang ada capaian telekomunikasi. Begitu juga ya, kebajikan para mu'alaf ini, iaitu ketika pandemik COVID-19 ini melanda, para mu'alaf yang terjejas tetap disantuni dan dipeduli dengan memberikan bantuan berupa makanan asasi bagi keluarga yang terjejas. Di mana ya baru-baru ini berlaku banjir di kawasan pedalaman, yang mana bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf bersama dengan unit dakwah daerah-daerah dengan sokongan dari pihak persatuan serta NGO telah sama-sama memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa banjir berupa makanan asasi. Ya, mana ya seperti yang kita tahu ya, bimbingan dan juga pengajaran atau pembelajaran ya kepada saudara baru mualaf yang baru memeluk agama Islam ini terus dipeduli dan dilaksanakan melalui kelas-kelas bimbingan mualaf yang diajarkan secara maya ya, virtual, dan termasuklah bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar yang
ada capaian telekomunikasi dan mereka juga dipedulikan ya dengan memberi bantuan berupa makanan asasi bagi keluarga yang terjejas. Betul sekali ya. Beberapa hari ini pun kita ni ada mendengarkan ya kawasan-kawasan yang dilanda banjir dan sebagainya ya. Jadi mereka juga turut terjejas mungkin dengan situasi pandemik COVID-19 ya pada ketika ini. Jadi tuan ya, saya ingin bertanya juga bagaimanakah kaunter-kaunter perkhidmatan yang ada di pusat dakwah Islamiah seperti kaunter penapisan, kaunter kedai buku terbitan pusat dakwah Islamiah dan juga perpustakaan ya. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah bagi mengelakkan kebenaran pandemik COVID-19 ini, semua kaunter di pusat dakwah Islamiah ini ditutup buat sementara waktu. Walau bagaimanapun ya, untuk meneruskan pelan kesinambungan operasi atau dipanggil sebagai DCP di kaunter-kaunter tersebut, Dropbox disediakan ya di luar premis dan temu janji boleh dibuat melalui telepon, email, FB ataupun IG pusat dakwah Islamiah. Jadi dalam pada itu juga mana-mana bahan cetak yang memerlukan pengesahan atau kelulusan dari pihak penapisan yang biasanya menggunakan dipanggil cop manual itu untuk sementara waktu ini tata cara cop manual itu disahkan dengan menggunakan QR code yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Jadi kalau ada urusan daripada pihak kenaan atau penuh ramai, bolehlah menghubungi pusat dakwah Islamiah di talian 238-3996 ataupun email pdiopora.gov.my. Iya, baik ya. Orang-orang yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi ataupun ingin berhubung ya, mempertanyakan sebarang kehaman atau kemusykilan ya, pengadilan perkhidmatan-perkhidmatan ini 238-3996. Saya ulang sekali lagi ya. 238-3996 ataupun boleh terus menghantarkan email ke PDI ya @mora.gov.bn. Baik ni Ustaz, untuk akhirnya mungkin Ustaz ada sedikit saranan ya kepada orang ramai sebelum kita berpisah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sebagai saranan pada kita semua adalah diharapkan kepada orang ramai untuk sentiasa istiqamah dalam beramal ibadah, berzikir, sentiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan sahaja semasa pandemi COVID-19 ini. Bahkan adalah kita sentiasa mendekatkan diri kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Mudah-mudahan semua panduan kerohanian yang disiarkan di kaca TV, yang dikonsumsikan juga melalui media sosial PDI, akan menjadi amalan serta bermanfaat kepada orang ramai dalam menjalani kehidupan seharian. Dan itu dan diharapkan panduan-panduan kerohanian ini yang berupa zikir, doa-doa dan yang seumpamanya dapatlah digunakan oleh ketua-ketua keluarga di rumah untuk memimpin keluarga masing-masing, memimpin bacaan-bacaan doa, berzikir, bersalawat ketika pandemik ini dan taranah di rumah dengan memperbanyakkan doa dan zikir untuk mendapat keberkatan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita memohon supaya penularan COVID-19 ini cepat berlalu dan lenyap dari muka bumi ini. Di samping itu, kita sebagai rakyat dan penduduk di negara ini supaya memberikan kerjasama dan patuh dengan arahan-arahan dari pihak berkuasa dari masa ke semasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu menguji hambanya dengan musibah dan nikmat untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang takabur, siapa yang bersabar dan siapa yang putus harap. Kepada Allah Subhanahu wa Taala jualah tetap kita memohon perlindungan, pertolongan agar Allah menghilangkan semua wabak ini serta mengangkat ujian yang kita hadapi ini dengan beristighfar dan bertaubat. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidhanbi wa la yushaq illa bitaubah. Wa hadhihi aydina marfu'atun ilaika bid'u'a wa nawasina
تتجه إليك بالتوبة فاكشف عنا البلاء فإنه لا يكشفه غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Ribuan terima kasih kita ucapkan ya buat Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islam ya, Kementerian Hal Ehwal Agama, yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen Vaksin Ketuhanan memperkatakan berkenaan dengan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islam ya, semasa pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah. Jika kita ada kesempatan, kita akan bersama lagi di lain waktu, ya, di lain kesempatan dengan memperkatakan topik yang lain pula. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.